Seorang pemuda Palestin yang kini menetap di Malaysia berkongsi situasi getir rumah keluarganya dibom tentera Israel sehingga terpaksa melarikan diri ke kawasan yang lebih selamat. Detik itu dikongsi menerusi siaran langsung bersama personaliti media sosial Hizman Huzeh di Instagram pada Selasa. Yusuf Abu Asih berkata dia yang tinggal di negara ini sejak 8 tahun lalu berhasil menghubungi ibunya di Gaza untuk bertanyakan kabar keluarga termasuk 12 adik-beradiknya selepas 3 hari rejim Zionis menghentikan bekalan tenaga elektrik, air dan internet. Lepas 3 hari, itu orang baru buka signal sekejap, Yusuf call mak saya. Halo, Assalamualaikum. Mak okey ke tak? Dia nangis pula. Ya kenapa? Cakap je, cakap. Dia tak nak cakap. Dia tak nak Yusuf sedih. Lepas tu saya cakap, kenapa? Dia kata, kita orang dekat jalan sekarang. 20 orang dekat jalan. Israel dah bom rumah kita orang. Lepas tu, macam mana Yusuf nak tahan? Bila saya tahu mak saya ada 12 anak, adik-beradik semua dekat jalan tidur. Semua lari pergi hospital pun, kena bom. Pergi sekolah pun, kena bom. Pergi gereja, apa gereja untuk orang Kristian? Apa nama gereja ke apa? Untuk Kristian pun yang itu. Gereja, masuk dalam gereja pun, kena bom. Turan nak pergi mana? Nak pergi mana pula? Nak lari pergi mana? Tapi nasib baik, family I keluar lari bila Israel bom, keluar lari rumah. Kalau turan tak lari, sekarang memang semua, mak saya dengan adik-beradik semua 12 orang, dengan ayah ibu 14 total, semua memang dah mati. Kalau turan mati macam mana? Saya nak hidup juga. Aida berapa tahun tak jumpa turan? Dah dalam 9 tahun tak jumpa family I. Ada dalam 5 orang cousin I syahid. Satu lagi ada adik saya, dia umur 16 tahun. Dia sampai sekarang kita tak jumpa badan dia. Dia dah keluar daripada rumah 14 hari lepas dia keluar rumah. Tak tahu dia nak pergi mana ke, beli barang ke, beli roti ke. Tapi dia tak balik sampai sekarang. Kita orang, wallahu a'lam, kita orang tak tahu dia mungkin syahid kita. Sementara itu, apabila ditanya mengenai pandangannya terhadap negara-negara Arab lain yang seolah-olah bersifat neutral, Yusuf memaklumkan kejadian tersebut sememangnya sudah tertulis di dalam Al-Quran dan rakyat Palestin perlu sabar menghadapi ujian tersebut. Mengakui kejatuhan Palestin dan Masjid Al-Aqsa adalah suatu perkara yang mengaibkan buat umat Islam, anak kelahiran daerah Zaitun itu menganggap kebanyakan pemimpin Islam berdiam diri tentang kezaliman rejim Zionis kerana takut dengan pemerintahan Amerika Syarikat. Tambahnya, konflik yang berlaku dengan Israel sejak sekian lama bukanlah semata-mata kerana ingin mendapatkan hak orang Palestin dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa, namun ia juga buat umat Islam di seluruh dunia. Ada ayat dalam Quran memang, tapi kita orang kena bersabar dekat Palestin sebab kita orang gaduh bukan untuk orang Palestin je. Kita gaduh untuk Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini bukan untuk orang Palestin Gaza je. Masjid Al-Aqsa ini untuk semua umat Islam, untuk saya dengan you juga. You orang Malaysia, you orang Islam kan. Ada orang Indonesia, ada orang semua negara Islam, semua umat Islam. Tapi ada orang yang tak faham. Orang Palestin ini kenapa gaduh dengan itu orang? Kenapa bom itu orang? Kenapa mujahidin masuk dekat sana? Kenapa? Kurang tak nampak macam mana lelaki itu orang macam mana bijak atas perempuan dekat sana? Macam mana tutup masjid? Orang tak boleh semayang dalam. Betul kita? Macam mana kalau masjid tutup orang tak boleh solat? Ini ula qiblatain. Masjid Al-Aqsa ini memang ular qiblatain, bukan masjid yang biasa, faham? Ular qiblatain, dulu bila kita orang solat, Allahu Akbar, qiblat Masjid Al-Aqsa. Ini dalam Quran, ini bukan Yusuf yang cakap. Ini Allah yang cakap, bukan Yusuf. Masjid Al-Aqsa ini bukan untuk orang Palestin je, untuk semua umat Islam, semua. Walaupun dia macam orang negara lain, bukan negara Islam, tapi negara lain. Tapi dia orang Islam, dia dah masuk dalam umat Islam. Ini masjid untuk dia juga. Macam mana kalau Masjid Al-Aqsa tutup? Macam mana Quran nak tahan? Macam mana kalau Masjid Al-Aqsa jatuh? Jatuh Islam dah.